Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan dan simak bersama ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim dari Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para alim, para ulama, para ustaz, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Yunus. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa. Amin Allah. Bapak, saudara-saudara, malam hari ini malam ketiga almarhum dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tiga pahala kita peroleh. Kalau kita sadar, kita renungi, ini tiga pahala malam hari kita peroleh. Yang pertama pahala silaturahim. Lantaran ada tiga hari beliau, saya bisa silaturahim kepada bapak dan saudara-saudara. Bapak pun bisa bersilaturahim kepada teman-teman. Ini hikmahnya malam hari ini punya pahala silaturahim. Nabi pernah bersabda, siapa orang yang ingin panjang umurnya? Pengen panjang umur kita? Pengen gak? Umur panjang, duit banyak. Nah itu dia. Itu panjang umur duit. Kata Nabi resepnya cuma satu. Baliyadir rawan jadi tuan nasir rahimah, berbakti kepada kedua orang tua dan sambung tali silaturahim. Makanya malam hari ini kita silaturahim. Mudah-mudahan kita malam hari orang yang termasuk di panjangan umurnya oleh Allah, diberikan berkah dan banyak istimewa oleh Allah. Amin. Saudara-saudara, barangkali kita tahu ayam kampung sama ayam negeri itu beda. Ayam kampung umurnya panjang, ayam negeri umurnya pendek. Ayam negeri itu umurnya pendek 40 hari dipotong, betul? Ayam negeri umurnya pendek cuma 40 hari, harganya pun murah, rasanya kurang enak dibanding ayam kampung. Ayam kampung itu umurnya panjang, harganya pun lebih mahal, rasanya pun lebih beda. Jadi ada ayam kampung, ada ayam negeri. Saya katakan kalau ayam negeri sudah umurnya pendek, rasanya kurang enak, harganya murah, itu ayam negeri. Kenapa ayam negeri umurnya pendek? Makan di kandang, pipis di kandang, di kandang, kagak kemana-mana, kagak pernah ngaji. Orang yang kagak pernah ngaji namanya ayam negeri. Insya Allah umurnya beda sama ayam kampung.
Kalau ayam kampung itu umurnya panjang, harganya pun mahal, betul. Harganya lebih, rasanya lebih enak. Ayam kampung lantaran umurnya panjang, sering ngayam. Ayam kampung itu rajin ngayam. Eh benar. Hari ini makan di rumah RT, besok di rumah Ustaz. Betul ya? Betul. Ayam kampung. Makanya orang yang rajin silaturahim, yakin umurnya panjang. Amin. Rezekinya berkah. Sudah. Satu katanya punya pahala silaturahim. Yang kedua ini duduk kita di majlis ilmu ini, Pak. Ini ngaji. Kata Nabi, duduknya di majlis ilmu satu saat lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Lebih mulia. Bapak sholat sunat di 1000 rakaat masih lebih mulia duduk di sini. Lebih mulia ngaji. Lebih mulia jenguk pasien 1000 pasien. Bapak jenguk 1000 pasien masih lebih mulia ini. Kata Nabi. Cuman barangkali ngaji kita ini enggak ngaji formal, ngajinya non formal. Ngaji gagal semua betul. Ngaji. Cuman ngaji dapat pahala insyaallah. Cuman ngajinya ini jipi. Tahu jipi? Ngaji kuping. Emangnya enggak ada jider. Udah jipi jider, makanya yang sender nama tiang gua doain pahalanya bagi dua sama tiang. Betul ya? Nah, orang tiang juga ngaji. Ini ngaji lah. Mudah-mudahan kita kelak nanti diumumkan bersama orang-orang yang soleh. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan berkah. Amin. Yang ketiga kita doain Pak Yunus. Mudah-mudahan beliau minal maghfirin. Amin. Diampuni segala dosanya. Amin. Diterima iman Islamnya. Amin. Dilapangkan kuburnya. Amin. Ini kalau mati bukan sistem urut, cabut. Kalau mati mah bukan urut, cabut. Nah kalau urut enak ya. Ini agi-agi duaan nih, dua matinya. Kalau urut betul ya. Ini duaan batalnya. Cabut betul. Kalau cabut nah gagal peduli dia muda tua, ambil aja. Makanya rajin silaturahim insya Allah panjang umur. Jadi mati bukan sistem urut, cabut. Kadang-kadang yang tua gagal mati-mati, yang muda udah mati-mati. Rajin silaturahim insya Allah. Kita doakan orang yang sudah meninggal dunia, kita doakan biar Allah ampun itu saja. Cuma itu aja. Coba dah surat lagi. Allahumma maghfirlahu warhamhu wa'afihi warhamhu. Tahlil ntar nih. Allah maghfir lah dosa. Dosa yang kita mohonkan ampun agar Pak Yunus diampuni dosanya oleh Allah. Cuma itu. Atau Ustaz Nur. Ini Ustaz saya. Bapak. Duduk. Sudah. Sampai di mana ya? Nggak ada iklan lewat. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah meninggal dunia yang kita doakan, ya Allah ampuni dosa. Pak, Nabi yang bisa hidupin orang yang sudah mati lantaran mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa bisa hidupin orang yang sudah mati lantaran mukjizat beliau. Nabi Isa lewatin kuburan. Begitu lewatin kuburan, kedengeran lagi disiksa. Itu Nabi yang bisa mendengar orang yang disiksa. Nabi Isa di antara semua para nabi bisa. Begitu ngedengar Nabi Isa orang yang disiksa, berhenti sebentar. Munajat, ya Rob, tolong ini orang yang lagi disiksa hidupkan kembali dengan izin Allah. Bangun, subhanallah, itu kuburan terbelah jadi dua. Begitu bangun kaget, man anta, siapa engkau? Anak Isa. Oh iya, Nabi Allah Isa.
Kamu siapa? Saya Allah. Bukan kamu lagi disiksa tadi? Betul Rabbi Allah. Disiksa saya, dicambuk saya. Udah syak ngeri. Kalau cerita kubur udah agak ada banyak. Makanya Rasulullah ajarin tuh, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Itu aja. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Kita lebih. Jangan salam dulu kalian ketika sholat sebelum baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabil nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masih. Apal Pak? Kayaknya udah apalnya. Tadi bilang ngikutin semua. Supaya kita dibebaskan dari siksa kubur. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yunus bebas dari siksa kubur. Begitu. Lagi disiksa kita semua. Dulu dosa lu apa? Tapi Allah, dulu waktu di dunia saya di kerjaan saya tukang kayu bakar. Terus itu kayu bakar dipesan dan pesanan orang sepikul. Dia grosir utang keluar utang dagangnya cuma kayu bakar. Itu kayu bakar udah dipesan orang-orang rupanya di tengah jalan saya makan. Begitu makan daging ngelip di gigi. Saya patahin itu. Dikit itu kayu. Buat nyongkel daging yang ada di gigi cuma itu Nabi Allah. Cuma ini kayu pesanan orang saya patahin dikit buat nyongkel daging yang ada di gigi. Berapa tahun kalian disiksa? Udah 70 tahun Nabi Allah. Kayu dikit nyongkel daging di gigi 70 tahun disiksa. Ngerinya apa ya? Ngerinya apa ya? Itu cuma kayu dikit gimana dosa kita? Betul? Gimana dosa kita nih zaman dulu reman-remannya? Ingat buat siapa? Dulu waktu itu sekolah SMP, SMA, betul ya? Itu dosa kita dulu, waktu lagi SMA, makan risoles 3, bayar atu. Nah, itu dia. Dulu. Sekarang agak beda. Ingat waktu makan risoles 3, bayar atu. Itu cuman kayu dikit buat nyogel daging di gigi. Mudah-mudahan Pak Yunus dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sudah hati oleh karena itu yang kita minta agar almarhum Pak kita kan buat mati nih, betul. Doain ya biar husnul khatimah. Ya Allah, nanti kalau kami mati berikan husnul khatimah. Kalau udah mati jangan doain husnul khatimah, diampuni segala dosa. Husnul khatimah. Makanya kalau mau pengen husnul khatimah nih Pak, temakan bapak ke sekarat nih. Lakinu mautakum bila ilaha illallah, bacakan takin ketika lagi sakratil maut. Nih bapak kita lagi sekarat nih. Ba la ilaha illallah. Ba la ilaha illallah. Kata Nabi minimal di hati. Itu hati ngikutin. Apalagi sampai disebut-sebut ba la ilaha illallah kita mati la ilaha illallah. Nih orang tanda-tandanya husnul khatimah. Makanya ini bocah sepada ngaji. Kalau kagak ngaji kagak ngerti. Bapaknya sakratil maut, napas udah di kerongkongan, kata ini bocah, "Ba. Ba. Nyebut apa nyebut nyebut." Cuma nyebut bapaknya. Betul enggak? Lah bocah kagak pernah ngaji, betul. Ba. Nyebut kapan nyebut begitu mau mati kata bapaknya. Orang diajarin suruh nyebut, betul ya? Jangan nyebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa. Saudara hadir di dalam kitab Irsyadul Ibad. Seorang ulama mimpi. Kalau ulama insyaallah nih, kalau mimpi 99% koma 9 benar. Orang soleh kalau mimpi. Beda dengan kita. Kenapa kalau orang soleh mimpinya 99,9% benar? Sebelum tidur, wudhu dulu. Sholat dulu.
baca Quran dulu, tidur-tidur jam 12 malam. Sebentar jam 2 udah bangun lagi. Toh orang soleh makanya kalau mimpi benar. Kalau kita mana bisa benar. Sebelum tidur nonton campur sari pun. Apalagi nonton sinetron Ikatan Cinta. Lagi dia suka nonton. Abang ini nonton. Gimana mimpi lemu bener, makanya kalau mimpi kadang-kadang kita juga kejar-kejar janda, betul ya? Mimpi juga ngaco. Beda kalau orang soleh. Ya. Makanya sudah hari bener nih. Ini orang soleh. Sudah dalam yang sudah mimpi ada dengerinan. Sudah. Itu begitu mimpi di dalam kita tersyakut ibad lewatin kuburan. Begitu lewatin kuburan, ini penghuni kuburan berebut. Ditanya, tuan-tuan sedang apa? Saya sedang berebut tuan. Berebut apa? Di dunia orang masih pada hidup. Juga doa dia, kirimin doa buat kami mukminin, muslimin. Berebut. Orang berebut kadang-kadang dapat, kadang-kadang kaget. Namanya juga berebut, betul. Noleh ke sebelah. Tuhan kenapa kaget berebut? Di dunia anak saya selalu pikir Tuhan. Selalu baca doa Tuhan buat saya. Di mana dia? Di kampung anu. Di mana daerah anu? Kaget tuh imam. Begitu subuh dia bangun, dia cari. Cari, ketemu. Nah, ada apa tuan? Orang tua kalian mana? Sudah meninggal dunia tuan. Ya kalian baca apa? Quran tuan. Sampai bacaan yang kita baca sampai kepada almarhum dan almarhum. Amin. Amin. Jangan berani. Sampai. Yakin, hakul yakin, enak yakin. Sampai pak. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau kita percaya coba dah. Apa enggak dia percaya ya? Udah. Rupanya 3 bulan kemudian mimpi lagi di orang soleh. Mimpi lagi. Lewatin kuburan lagi. Lewatin kuburan. Biasa berebut orang. Cuman yang kemarin kagak berebut ada. Loh Tuhan? Bukan kemarin yang ikut berebut. Betul Tuhan. Kenapa bisa berebut? Ibunya anak saya sudah meninggal. Kalian terusin semua. Tidak ada yang teruskan. Makanya tolong kita doakan mudah-mudahan putra putri Pak Yunus menjadi anak yang soleh, solehah. Amin. Makanya kita doa itu Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbi habli minas salihin. Doain anak saleh. Ya Allah, jadikan anak yang menjadi anak yang saleh. Kata Allah, rabbi habli minas salihin. Jangan doain pintar. Ini kadang-kadang Bapak suka doain anak pintar ngurus. Ya Allah, jadiin anak saya biar jadi anak yang pintar. Ya Allah, begitu udah pintar, minterin bapaknya kok. Pintar. Rabbi habli minas salihin. Jadikan putra putri menjadi putra putri yang saleh dan saleh. Amin. Sehingga lama-lama kena lagi COVID. Kita doain aja. Kemarin Pak Yunus bantu pesantren. Saya punya pesantren khusus ngapal Quran. Saya punya pesantren tuh khusus ngapal Quran di Tipar. Tau Tipar? Nih kampung Tipar, Tipar Halim. Tahu? Belah mana lo? Tahu aja dah. Nih lembah hijau, terus, terus kuburan di situ pesantren. Khusus ngapal Quran, khusus ngapal Quran. Itu kalau di Senin, Allahu Akbar tuh nenek-nenek berebut baca Quran. Kalau ramanya nenek-nenek lancar sama anak saya. Karena alhamdulillah anak saya 30 juz di dadanya. Yang lempengan masih ngeja sama santri-santri. Itu sudah pesen baca Tuhan. Tidak ada istilah terlambat. Belajar saya.
yang masih ngeja banyak tuh nenek-nenek. Sebentar nggak perempuan di sana, khusus perempuan. Kalau bapak punya cucu ingin mondok di sana silakan. Di kampung Tipar, Jalan Tipar Halim, yang Syawang-Syawang ini masuk terus Syawang. Ada pesantren di sana, pesantren khusus menghafal Quran. Kemarin Pak Yunus nyumbang 5 juta, kita doakan ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya Allah sampaikan kepada beliau, amin. Quran. Tuh Senin. Nenek-nenek yang masih ngeja banyak. Ma, Fatama. Lam dom alu. Apa ma? Mama lu. Cucu yang ikut masih kurang nih, dua lagi hurufnya, oh kurang ya. Ba do ma bu ta pa ta ta. Jadi apa? Mama lu buta. Itu Quran. Makanya saya pesan, Pak, Quran. Tidak ada yang bisa nolong kita di dalam kubur kecuali cuma Quran. Apalagi nanti di yaumil kiamat kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Al-Fatihah khusus untuk Bapak Haji Muhammad Yunus. Ya Allah, kembali ya Tuhan infakkan hartanya untuk pondok pesantren Al-Qur'an. Jadikanlah sebagai amal soleh beliau. Ampuni ya Allah di dalam, ampun segala dosanya. Lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya. Berikan kesabaran istri dan keluarga yang ditinggalkannya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-layli wa atrafannar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 Amin.
Baca Quran dulu, tidur-tidur jam 12 malam. Sebentar jam 2 udah bangun lagi. Toh orang soleh makanya kalau mimpi benar. Kalau kita mana bisa benar. Sebelum tidur nonton campur sehari dulu. Apalagi nonton sinetron Ikatan Cinta. Allah. Lagi dia suka nonton. Abang ini nonton. Gimana mimpi lemu bener? Makanya kalau mimpi kadang-kadang kita juga kejar-kejar janda, betul ya? Mimpi juga ngaco. Beda kalau orang soleh. Cinta. Ya. Makanya sudah hari benar nih. Ini orang soleh. Sudah dalam yang sudah mimpi ada kan Rina? Sudah. Itu begitu mimpi di dalam kitab Irsyadul Ibad.
lewatin kuburan. Begitu lewatin kuburan, ini penghuni kuburan berebut. Ditanya, tuan-tuan sedang apa? Saya sedang berebut, tuan. Berebut apa? Di dunia orang masih pada hidup. Juga doa dia, kirimin doa buat kami mukminin, muslimin. Berebut. Orang berebut kadang-kadang ngapain, kadang-kadang kaget. Namanya dia berebut, betul. Nolik ke sebelah. Tuhan, kenapa kaget berebut? Di dunia anak saya selalu dikir, Tuhan. Selalu baca doa, Tuhan, buat saya. Di mana dia? Di kampung anu. Di mana daerah anu? Kaget tuh imam, begitu subuh dia bangun, dia cari. Cari. Ketemu. Nah, ada apa, Tuhan? Orang tua kalian mana? Udah meninggal dunia, Tuhan. Ya kalian baca apa? Quran, Tuhan. Sampai bacaan yang kita baca sampai kepada almarhum dan almarhum. Amin. Jangan sampai. Yakin, hakul yakin, enak yakin. Sampai, Pak. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau kita baca pada. Apa yang kita percaya ya? Udah. Rupanya 3 bulan kemudian mimpi lagi di orang soleh. Mimpi lagi. Lewatin kuburan lagi. Lewatin kuburan. Biasa berebut orang. Cuman yang kemarin kagak berebut ada. Loh, Tuhan. Bukan kemarin gak ikut berebut. Betul, Tuhan. Kenapa bisa berebut? Ibunya anak saya udah meninggal. Kalian terusin. Tidak ada yang teruskan. Makanya tolong kita doakan mudah-mudahan putra putri Pak Yunus menjadi anak yang soleh, solehah. Amin. Makanya kita doa itu Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbi habli minas salihin. Doain anak soleh. Ya Allah, jadikan anak yang menjadi anak yang soleh. Kata Allah, Rabbi habli minas salihin. Jangan doain pintar. Ini kadang-kadang Bapak suka doain anak yang pintar ngurus. Ya Allah, jadikan anak saya biar jadi anak yang pintar. Ya Allah, begitu udah pintar, minterin Bapaknya kok. Pintar. Rabbi habli minas salihin. Jadikan putra putri menjadi putra putri yang saleh dan saleh. Amin. Sehingga lama-lama kena lagi COVID nih. Kita doain aja. Kemarin Pak Yunus bantu pesantren. Saya punya pesantren khusus ngapal Quran. Saya punya pesantren tuh khusus ngapal Quran di Tipar. Tau Tipar? Nih, kampung Tipar. Tipar Halim. Tau? Belum mana lo tau tau aja dah. Ini lembah hijau, terus, terus kuburan di situ pesantren, khusus ngapal Quran, khusus ngapal Quran. Itu kalau hari Senin, Allahu Akbar tuh nenek-nenek berebut baca Quran. Kalau ramanya nenek-nenek, lancar sama anak saya. Karena alhamdulillah anak saya 30 juz di dadanya. Yang lempengan masih ngeja sama santri-santri. Itu sudah pesen baca Quran. Tidak ada istilah terlambat. Belajar sini. Yang masih ngeja banyak tuh nenek-nenek. Cuma karena perempuan di sana khusus perempuan. Kalau bapak punya cucu ingin mondok di sana silakan. Di kampung Tipar, jalan Tipar Halim. Yang Sawang-Sawang masuk terus Sawang. Ada pesantren di sana, pesantren khusus menghafal Quran. Kemarin Pak Yunus nyumbang 5 juta. Kita doakan ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya Allah sampaikan kepada beliau. Amin. Quran. Duh, Senin. Nenek-nenek yang masih ngeja banyak. Ma, Pak Tama. Lam, do, malu. Apa, Ma? Ma, malu. Cucunya ngikut, masih kurang, Nek. Dua lagi hurufnya, oh kurang ya. Ba, do, ma, bu, ta, pa, ta, ta. Jadi apa? Ma, malu, buta. Itu Quran. Makanya saya pesan, Pak, Quran. Tidak ada yang bisa.
bisa nolong kita di dalam kubur kecuali cuma Quran. Apalagi nanti di yaumil qiyamah kita bacakan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Al-Fatihah khusus untuk Bapak Haji Muhammad Yunus. Ya Allah, kemarin ya Tuhan menginfakkan harta untuk para pesantren Al-Qur'an. Jadikanlah sebagai amal soleh beliau. Ampuni ya Allah di dalam, ampun segala dosanya, lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya, berikan kesabaran istri dan keluarga yang ditinggalkannya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Gadin makumi alaihim waladhalli rabbi ikhtirlana wali walidina. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna nasina wa alimna minhuma jahilna wa rasukna ila wadahu ala alayhi wa atarafanna wajahulana hujatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa nasihina Muhammad bin awal wa al-afir wa sallim wa al-radaram wa sallamati rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bisa nolong kita
di dalam kubur kecuali cuma Quran. Apalagi nanti di yaumil kiamat kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Al-Fatihah khusus untuk Bapak Haji Muhammad Yunus. Ya Allah, kemarin ia telah menginfakkan hartanya untuk para pesantren Al-Qur'an. Jadikanlah sebagai amal soleh beliau. Ampuni ya Allah di dalam ampun segala dosanya. Lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya. Berikan kesabaran istri dan keluarga yang ditinggalkannya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Dan mantuni alaihim Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-layli wa'adhafannar waj'alna hujjatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma
Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
khusus dari guru kita Al-Mukarram Kiai Abdul Hakim. Dan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi satu membuat kita dan insya Allah kita dapat melaksanakannya dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Demikian kami lagi menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami lagi menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.